ولا تطع الكافرين والمنافقين. Jangan kamu turut, jangan kamu taat, jangan kamu patuh, tunduk, mengalah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dulu lagi, awal lagi, sebut begitu dah. Maknanya ini juga sebenarnya, di sebalik kita tengok ni cerita berlaku kepada Rasulullah. Kepada umat dia akan datang pun begitu juga. Begitu juga, cuba kita tengok. Musuh-musuh tak apa yang dia buat. Nak melalaikan umat Islam, nak melengkarkan umat Islam, nak menjauhkan umat Islam daripada ajaran Islam, ajaran Quran apa. Macam-macam hiburan, lebih hebat lagi dia buat. Sekarang ni, kita menghadapi. Dengan guna orang perempuan, dengan guna macam-macam kuasa, pengaruh. Jadi kita terikut-ikut, hanyut. Tujuannya nak suruh orang Islam ni leka. Dan macam-macam lagi lah. Dari segi ekonomi, dari segi politiknya, tekanan-tekanan itu, ketua-ketua negara mengalami. Bila-bila masa pun. Menghadapi orang kafir ni memang begitu. Dengan sebab itu, kita kena ingat Rasulullah dulu pun ada juga. Tenang sikit hati kita. Dan kita berasa, memang betul lah ni. Memang betul dah kita buat ni. Sebab itu dia tak suka. Dia terasa lah tu. Dia terasa terancam. Kenapa? Kenapa bila kita nak melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, sibuk sangat? Kenapa? Sebab dia akan terjejas. Manusia akan jadi cerdik. Tak akan tertipu dengan kempen-kempen mereka itu.